Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hadek Official. Pada video tutorial kali ini, kita akan kembali belajar bagaimana cara membuat banner atau gambar timeline dengan bentuk pensil dengan tampilan yang sedikit sederhana namun terlihat elegan dan menarik, teman-teman, dengan menggunakan Corel Draw. Baik, teman-teman, langsung saja kita membuka aplikasi Corel Draw-nya. Pertama-tama, teman-teman sekalian, saya akan buat dulu sebuah bentuk pensil. Namun sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum menekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya, silahkan teman-teman klik dulu tombol like, subscribe, dan loncengnya untuk mendukung pengembangan channel HDK Official. Baik, kita lanjut. Pertama-tama saya buat sebuah bentuk rectangle untuk membuat batang pensil, teman-teman. Untuk ukurannya saya tidak menggunakan ukuran yang paten, teman-teman. Di sini teman-teman tekan Ctrl V, kemudian ini kita turunkan, kemudian ini kita copy, teman-teman, ya. Ini juga saya akan copy kembali seperti ini. Selanjutnya kita akan beri warna dulu, teman-teman. Saya hilangkan garis, kemudian saya tekan Ctrl G, kemudian kita buat lagi di sini untuk penghapus, teman-teman. Saya buat rectangle seperti ini, kemudian ini saya akan copy Ctrl G, Ctrl V, kita perkecil, saya bulatkan, teman-teman sekalian, seperti ini. Kemudian ini kita lebar seperti ini. Kemudian ini kita beri efek interactive fill. Kita hilangkan garisnya, ini kita copy ke atas, teman-teman. Kemudian ini saya copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, tempatkan di tengah seperti ini, saya sedikit perlebar. Kemudian ini juga kita akan buat pewarnaan di dalamnya, teman-teman sekalian, seperti ini. Setelah itu ini saya hilangkan garisnya. Kemudian di sini saya akan buat lagi sebuah bentuk rectangle. Untuk ini saja yang kita copy, teman-teman, ya. Ctrl C, Ctrl V, kita naikkan ke atas seperti ini. Ini kita akan buat penghapusnya. Saya beri saja warna seperti ini dulu. Kemudian ini kita lengkungkan di atas, teman-teman. Kita turunkan. Kemudian ini kita trim, kemudian kita beri warna, teman-teman. Saya gunakan interactive fill. Kemudian ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V, saya mirror seperti ini. Kemudian kita perkecil. Kita beri efek transparansi seperti ini. Kemudian
Kemudian ini saya grup secara keseluruhan teman-teman sekalian. Kemudian saya akan beri efek shadow di bawahnya seperti ini. Saya gunakan preset, kita kurangi seperti itu. Selanjutnya kita akan buat lagi di sini untuk mata pensilnya teman-teman. Kita tekan Ctrl key, arahkan posisi di midpoint seperti ini. Kemudian ini kita beri warna juga teman-teman sekalian. Saya gunakan kembali interactive fill. Hilangkan garisnya, tempatkan belakang seperti ini. Selanjutnya kita akan buat untuk ujungnya teman-teman sekalian, saya smart fill seperti ini. Kita kembali gunakan interactive fill. Hilangkan garis. Kemudian ini kita group, tempatkan di belakang. Saya kembali buat untuk bayangan seperti ini teman-teman. Kita beri warna hitam, hilangkan garisnya, kemudian masuk di bitmap, pilih convert to bitmap, pilih OK, masuk di bitmap kembali, pilih blur, pilih Gaussian blur. Jadi oke, tempatkan di belakang. Ini saya perbesar dulu sedikit. Kemudian ini teman-teman tekan Ctrl G. Kita rubah posisinya menjadi landscape seperti ini. Tempatkan di tengah. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, di sini saya akan buat sebuah bentuk rectangle. Kemudian ini kita akan lengkungkan teman-teman sekalian seperti ini. Kemudian teman-teman tekan Ctrl key. Kita hapus ujungnya seperti ini. Kita trim. Kemudian saya buat lagi sebuah bentuk yang agak ujungnya tidak terlalu melengkung teman-teman. Kemudian ini kita weld. Kita tempatkan di sini. Kemudian teman-teman sekalian, ini kita copy, Ctrl-C, Ctrl-V, naikkan seperti ini. Kemudian kita mirror, tempatkan di sini. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, naikkan ke atas seperti ini. Selanjutnya, ini saya beri warna dulu teman-teman ya. Saya gunakan kembali interactive fill. Kemudian ini saya copy efek,
pilih edit, copy properties, pilih fill, pilih oke, arahkan ke sini. Kita tinggal mengganti warnanya seperti ini. Kemudian ini juga teman-teman sekalian, kita copy efek. Kita tukar seperti ini. Saya beri warna biru. Ini juga saya ganti warnanya, teman-teman sekalian. Kemudian, ini kita select semua, teman-teman tekan Ctrl N untuk menempatkan di belakang, kita hilangkan garis. Kemudian saya lanjut. Saya buat lagi sebuah bentuk rectangle, teman-temannya. Seperti ini. Di sini saya akan buat sebuah variasi, teman-temannya. Tempatkan dulu di bawah seperti ini. Ini saya hapus. Ini kita trim. Ini juga saya trim. Kita atur dulu pewarnanya kembali, teman-teman. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini, teman-teman sekalian. Ini kita naikkan ke atas seperti ini. Kita turunkan lagi sedikit. Kemudian, teman-teman, kita gunakan shape tool seperti ini. Teman-teman tekan Ctrl key. Kita atur posisinya seperti ini, teman-teman. Kemudian ini kita beri warna dengan menggunakan interactive fill. Pilih yang orange seperti ini. Selanjutnya ini kita hilangkan juga garis, teman-teman. Kita dekatkan sedikit lagi. Oke. Kemudian ini saya copy ke atas, teman-teman. Tekan Ctrl C, Ctrl V, naikkan atas seperti ini. Kita atur dulu posisinya. Kemudian ini kita ganti juga warnanya, teman-teman. Saya dekatkan dulu seperti ini. Kita ganti warnanya. Kemudian ini saya akan buat sebuah bentuk elips di sini, teman-teman. Tempatkan di sini.
Kemudian ini saya akan copy, Ctrl C, Ctrl V, buat ukuran yang sedikit lebih kecil seperti ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini kita beri efek interaktif fill seperti ini. Kemudian ini kita beri warna seperti ini, kita beri efek juga teman-teman. Kita hilangkan semua garis. Teman-teman tekan Ctrl V. Ini kita copy Ctrl C, Ctrl V, tempatkan di sini. Kemudian ini saya copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, tempatkan di sini. Selanjutnya ini saya akan beri efek shadow teman-teman. Ini juga pensilnya kita beri efek shadow seperti ini. Ini kita beri efek shadow. Kemudian di sini saya akan buat sebuah bentuk elips seperti ini. Hilangkan garis, copy, Ctrl C, Ctrl V, tempatkan di sini. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, tempatkan di sini. Selanjutnya kita buat huruf seperti ini. Kemudian ini saya group secara keseluruhan teman-teman sekalian. Kemudian kita akan berikan icon di sini teman-teman. Saya gunakan icon yang gambar seperti ini.
saya beri efek shadow sebentar. Nah, ini saya terlebih dulu. Saya beri efek shadow juga ini, teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita buat di sini untuk kata-katanya, teman-teman ya. Kita beri warna putih, ini kita copy. Untuk jumlah bannernya nanti di sini, untuk timelinenya tergantung selera teman-teman ya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan data yang akan teman-teman sampaikan. Kemudian ini saya group secara keseluruhan, kita berikan background, saya gunakan content field, saya pilih radial, saya ganti warna hitam. Saya kurangi dulu warnanya teman-temannya. Saya hilangkan garisnya.
Nah, hasil akhirnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Demikian, teman-teman, cara pembuatan banner timeline dengan tampilan yang sederhana namun terlihat keren dan menarik dengan menggunakan CorelDRAW. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Hedek Official dengan cara menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang lain dari saya. Dan jangan lupa juga like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.